semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unrewalk. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau nge-unboxing atau ngelus nih Majorette seri vintage yang kemarin gue dapetin di event Comic Con JCC Senayan. Nah, kebetulan kemarin yang untuk dari Porsche-nya itu udah habis, dari Land Rover-nya juga yang panjang gue udah habis, gue gak dapet. Dan kebetulan ini ada sisa sedikit VW warna hitam, kemarin juga ada warna merah dan putih, dan ada juga VW kodok yang warna putih juga dengan tampo nomor 64 kalau nggak salah ini. Ya. Mungkin kalian bisa cek videonya di sini. Oke. Nah, kemarin kebetulan gue beli satu diecast bareng istri gue, dan ini harganya sekitar Rp99.900. Tapi harganya nggak segini kemarin, karena gue kemarin pake Shopee, itu diskon 20%, jadi harganya sekitar Rp74.000 kemarin. Gitu. Oke, ini buat buangnya dah. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung buka atau ngelus seri vintage dari VW kombinya. Kita buka. Oh iya, kebetulan nih gue masih ada nih tuh, lihat gelangnya dari tiket masuk JCC kemarin, yang harga HTM-nya cukup mengejutkan untuk satu orang di Rp125.000. Wah, padahal harga pre-sale-nya juga lumayan mahal loh, pre-sale-nya di Rp90.000 di Shopee. Udahlah, ini mohon maaf sebelumnya juga, di luar lagi berisik suara anak-anak, mungkin apa-apa lah ya, semoga nggak ganggu suara dari videonya. Oke, langsung kita buka. Wah, gila nih, membuka atau ngelus jadi kenikmatan hati gitu. Nah, ini dia. Yang ini pertama dapat dari kotaknya, mungkin nanti bisa disimpan ya. Bagus, Majorette. Nah, ini ada blisternya, blister. Aku singkirin dulu. Dan ini dia Volkswagen-nya yang seri vintage. Wah, keren ya. Dan ini bisa dibuka tutup. Wah, keren banget cuy. Wah, jadi ngiler untuk beli yang Porsche warna hijau kemarin tuh udah habis sama Land Rover-nya. Oh, ini kita lihat detail-detailnya dulu ya dari VW-nya. Nih, untuk lampu depannya bisa kalian lihat di sini mika ya, jadi nggak nyatu sama bodi. Cukup bagus. Di sini ada lampu sennya kecil, ada logo VW-nya. Kemudian ada wipernya di kaca di sini, kecil banget. Bisa kalian lihat. Nice banget. Kemudian di bagian tampo sebelah kirinya ini ada tulisan guaranteed Big Burger Premium Quality. Ini kayak ini ya, VW untuk jualan burger nih ya. Ini keren banget. Tuh, bisa kalian lihat. Wow. Nice, nice, nice. Sampingnya juga sama, ada detail dari buat ngisi bensin, kotak kecil. Ini di belakangnya Big Burger Chief. Coba dibuka, ada burgernya nggak? Iya, nggak ada. Oke, ini dari belakangnya bisa dilihat ada detail lampu belakangnya warna merah. Ada sedikit tampo-tampo dari ininya, bagus banget. Ini rivetnya, wah ini udah begini, bannya karet, bagus, real riders katanya, wow. Dan ini, oh iya katanya ada suspensinya nih cuy. Kita coba ya. Oh iya cuy, bener. Keren. Wah, ini dengan harga 99.000 atau kalau di diskon pakai Shopee
74.000, ini bagus banget ya. Mungkin dalam waktu dekat ini akan masuk di Alfamart dan sekitarnya. Mungkin udah masuk atau bagi kalian udah nemu, mungkin bisa tolong komen di bawah ya. Ya nanti kita coba hunting, kita cari Porsche sama Range Rover-nya tuh. Waduh, tuh inceran banget sih. Ya, tapi nggak apa-apa, ini juga cukup bagus sih. Bisa gua pajang. Nice. Oke, mari kita coba ukur berat berapa gram nih ya. Lumayan berat loh ini si diecast-nya. Ini gua ada alat timbang kopi di rumah. Ya, kita tear dulu. Coba kita lihat berapa beratnya dari Volkswagen seri VW Combinan Vintage. Wow, ini hampir 50 gram ya. Mantap, mantap, mantap. Kalau Hot Wheels biasa kan sekitar 30 sampai 40. Ini 48 sampai 50. Mungkin beratnya karena di ban karetnya sendiri sama ininya besi sih benar, tapi biasanya base plastik ya. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini dulu video ngelus dari Unbox. Mungkin kedepannya gua akan coba ngelus-ngelus yang lain nanti. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.